Ini saya tak tahulah sama ada senarai ini akan bertukar. Ya. Baiklah, saya ingin sekarang menjemput dengan Yang Berhormat Dungun untuk menyampaikan bahasan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih Yang Pertua kerana mengizinkan saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan menjunjung kasih. Kita ucapkan duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agung pada 18 Mei 2020 yang lalu. Dan saya menyatakan sokongan terhadap titah ucapan tersebut. Yang di-Pertua, saya mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Dan tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia, tetapi diangkat oleh Allah menjadi rasul. Maka kemuliaan rasul itu wajib dipelihara dan dijaga berdasarkan kepada akidah dan kepercayaan orang-orang yang beriman. Ada satu ayat yang sangat penting di dalam suratul Hujurat untuk dijadikan peringatan kepada orang-orang yang beriman, yaitu firman Allah, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bilqawl kajahri ba'dikum li ba'd. Al-Ayah, ayat 2, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengangkat suara-suara kamu lebih tinggi daripada suara Nabi, dan jangan kamu menzahirkan atau menyatakan kepadanya perkataan seperti perkataan kamu kepada setengah yang lain. Ayat ini membawa satu maksud yang sangat penting, iaitu walaupun setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita masih lagi diperintahkan oleh Allah untuk merendahkan suara walaupun memberi salam di kuburnya, menziarahi makamnya. Dan tiap-tiap perkataan yang kita hendak ungkapkan, jika ada perbandingan, maka janganlah dibuat perbandingan perkataan itu dengan sesuatu yang disamakan dengan Nabi seperti mana sama dengan yang lain. Saya minta supaya kita berhati-hati dalam menggunakan perkataan-perkataan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana ia adalah peringatan yang sangat penting. Saya mengambil satu buku yang pernah dikarang oleh Michael H. Hart, iaitu buku 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah. Dari 100 tokoh itu, yang pertama pada senarai ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka H. Hart ini telah mengambil tempoh masa 28 tahun untuk mengarang buku ini. Lalu dalam satu ucapannya di dalam satu dewan di London,
Ia telah menerangkan mengapa ia memilih Muhammad, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam senarai pertama dari 100 tokoh yang paling berpengaruh. Lalu dalam masa ucapannya itu telah ada satu suara mengatakan, dengan izin Yang Dipertua, he's a liar. Dia adalah seorang pendusta. Lalu maka H. Hart berhenti dan bertanya kepada yang berkata bahawa Muhammad adalah pendusta. Tuan-tuan mengatakan bahawa Muhammad adalah seorang pendusta. Cuba lihat perkembangan pengikut-pengikutnya. Dari jumlah seorang diri, kemudian diikuti oleh isterinya, kemudian oleh sahabatnya, kemudian oleh sepupunya sendiri, kemudian berkembang sehingga mencapai lebih daripada 1 bilion dalam jumlah penduduk dunia hari ini. Tidak mungkin seorang yang berdusta boleh mempengaruhi jumlah yang begitu ramai. Maka apa yang dikatakan bahawa Muhammad seorang pendusta adalah tidak benar. Yang kedua, hujah saya mengatakan bahawa Muhammad saya pilih untuk diletakkan dalam senarai pertama dari 100 tokoh paling berpengaruh, iaitu ajaran yang telah merentas 1400 tahun. Tidak mungkin satu ajaran boleh bertahan begitu lama kalau yang membawanya adalah seorang pendusta. Yang ketiga ialah bagaimana selepas daripada matinya, yakni wafatnya, apabila ada cercaan dibuat terhadap dirinya, akan ada yang bangun mempertahankannya. Maka saya harap dari apa yang diucapkan sebagai hujah oleh Michael H. Hart ini, kita melihat kepada kepentingan semasa hari ini. Bagaimana kadang-kadang cercaan terhadap pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilakukan. Cuba lihat dalam media sosial. Cuba lihat dalam tulisan-tulisan yang mencerca pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu saya mengingatkan kepada semua supaya berhati-hati dalam memilih perkataan untuk ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana ia bukan manusia biasa. Kita tidak boleh membuat perbandingan Nabi Muhammad dengan seorang yang lain. Kerana walaupun yang bukan Islam, Michael H. Hart tetap meletakkan bahawa ada hujah-hujah mengapa Nabi Muhammad dipilih menjadi tokoh nombor satu manusia paling berpengaruh di dalam sejarah. Oleh itu saya mohon supaya Yang Dipertua perhatian diberikan kepada peringatan-peringatan Allah Subhanahu Wa Taala ini, khusus kepada orang-orang yang beriman dan juga kepada orang-orang lain yang supaya memahami hakikat. Kadang-kadang sesuatu itu mengguris perasaan dan hati orang-orang yang beriman, maka hendaklah dipelihara dan dijaga. Seterusnya, Yang Dipertua, saya ingin untuk bangkitkan berkait dengan isu dan masalah yang dihadapi oleh nelayan di kawasan Dungun. Tuan Dipertua, banyak masalah yang dihadapi oleh nelayan-nelayan Dungun yang masih belum selesai sejak sekian lama. Hal ini sangat menyukarkan kehidupan mereka yang sudah sedia susah. Kerana masalah-masalah itu umumnya menjejaskan sumber pendapatan mereka yang tidak seberapa. Antara masalah yang saya boleh senaraikan Yang Dipertua, seperti pencerobohan nelayan asing, isu pencerobohan zon, masalah-masalah hakisan dan mendapan di jeti tambatan, keadaan infrastruktur dan kemudahan nelayan yang menyedihkan, sehinggalah kepada isu-isu yang lain yang melibatkan nelayan yang masih tidak diselesaikan.
Yang paling utama yang pertua ialah pencerobohan bot nelayan asing yang dilihat semakin berleluasa khususnya di kawasan Pulau Tenggol Dungun. Kehadiran nelayan asing semakin ramai walaupun dalam tempoh perintah kawalan pergerakan. Mereka menggunakan pukat-pukat yang besar yang menghapuskan sumber laut dan merasakkan bubu-bubu nelayan. Nelayan tempatan beroperasi dalam ketakutan dan tidak selamat kerana nelayan-nelayan asing ini berani menunjukkan senjata kepada nelayan tempatan bila aktiviti mereka cuba dihalang. Hal ini menyebabkan nelayan Dungun juga mengalami masalah kecurian ikan dan makanan laut kepada nelayan asing sehinggakan kuantiti dan nilai pendaratan dalam negeri dan negara berkurangan. Kalaulah ketirisan ini dapat dibendung oleh kerajaan, bayangkan betapa banyaknya keuntungan hasil laut yang akan mengalir kepada nelayan kita dan rakyat kita sendiri. Oleh itu, saya mohon agar Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, meningkatkan lagi penguatkuasaan di laut dengan meningkatkan aset-aset jabatan dan juga jabatan-jabatan yang bertanggungjawab mengawal pengairan negara bagi kepentingan nelayan-nelayan tempatan. Seterusnya, saya juga ingin untuk bertanya tentang Hospital Dungun yang sudah lewat dari tadreh jadual sepatutnya siap dan beroperasi. Apakah sebenarnya permasalahan yang berlaku jika boleh dinyatakan dan dihuraikan? Tuan Yang Dipertua, kesan dari pandemik COVID-19 dan dalam waktu PKP ini, kepentingan perlindungan sosial Dungun, sila. Silakan. Apabila cerita tentang COVID-19, maka kita tadi diingatkan supaya mengikuti penjarakan sosial dan saya juga diminta oleh Jelutong supaya dikuarantin misalnya. Saya ingin merujuk, Dungun, kepada Twitter Yang Berhormat Langkawi 18/7/20 tahun ini bersatu blackout di Alor Star. Kita boleh melihat Twitter Tuan Dr. Mahathir Yang Berhormat Langkawi, tiada penjarakan sosial dalam PC, ada gambar beramai-ramai. Dalamnya ada YB Kubang Pasu, YB Langkawi, YB Jerlon, YB Pokok Sena. Adakah mereka ini juga akan dikuarantin kalau saya dikuarantin? Itu je nak tanya. Silakan. Terima kasih, Muhammad. Dungun sikit. Baling sokong Dungun. Sebab baling pun disebutkan tadi berkaitan dengan pakai face mask ni. Fakta yang diberikan oleh Jelutong tu mengelirukan rakyat. Sebenarnya saya pakai. Masa tu saya pakai. Sekejap masa ambil gambar tu, dia orang pegang. Saya pegang di tangan. Suruh tengok betul-betul. Benda tu saya cabut. Tapi walau bagaimanapun saya setuju apa yang dinyatakan oleh Pontian. Dan saya boleh sahkan apa nama Jelutong ni, dia orang suruhan lah kot. Kalau tidak, dia takkan cakap macam tu. Nampak sangat dia punya double standard berat sebelah. Susah nak jadi lawyer macam tu. Tak apa, Yang Berhormat. Silakan. Saya bukan macam balik orang yang suruhan. Yang Berhormat Pontian, Yang Berhormat Baling. Terima kasih dan masukkan dalam ucapan saya dan pohon penjelasan. Oh, standard lah baling. Semalam Sinar dah masuk. Dari minta baik. CNN masuk awak punya statement. Ya. Maaf. Yang Dipertua, saya ingin untuk Yang Dipertua mengambil maklum daripada yang melibatkan kepentingan pemulihan ekonomi negara. Kerajaan mestilah menumpukan usaha-usaha bantuan dan pemulihan. Dengan menumpukan yang pertama bantuan kepada golongan B40. Yang kedua, memperbaiki sistem penyampaian perlindungan sosial. Yang ketiga, menggalakkan pemulihan ruang-ruang pekerjaan bagi memastikan bahawa hal-hal yang melibatkan rakyat yang terjejas, rakyat yang kehilangan pekerjaan dan juga peniaga-peniaga yang terjejas diberikan kerangka-kerangka bantuan perlu untuk kepentingan pembangunan ekonomi rakyat dan juga penerusan kepada kepentingan
pembangunan dan pemulihan ekonomi negara. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih, Yang Berhormat Dengun.